I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Dara. Berita terkini, bini bersalin tapi bapa pula letih. Remy Ishak tidur dalam wad bersalin jadi isu. Baru-baru ini video pelakon Remy Ishak tidur sewaktu berada dalam wad di mana isteri Eza Yusof dan anak lelakinya turut ada menjadi perhatian netizen. Dapat dilihat dalam video yang dimuat naik oleh Eza, Remy nyenyak tidur di atas sofa dan kedengaran juga suara bayinya sedang menangis. Seorang pengguna di Twitter memuat naik video itu semula dengan meletak caption berkata istri bersalin tapi bapa pula letih. Susulan video tersebut telah meraih perhatian ramai, rata-rata netizen menganggap hal yang dilakukan Remy sama sekali tidak salah. Bahkan ramai berpendapat seorang bapa juga berasa penat sewaktu istri melahirkan anak kerana banyak perkara yang perlu diselesaikan seperti kehulu kehilir, menguruskan istri, pendaftaran anak dan banyak lagi. Sehingga artikel ini ditulis, video tersebut meraih 2.4 juta tontonan dan lebih 100 retweet diterima daripada pengguna. Sekian info hari ini, terima kasih.